Halo, selamat pagi. Ini saya punya Dendrobium anosmum ya, anosmum yang bunganya itu wangi seperti wangi permen karet ya, enak banget wanginya, lembut gitu. Dan ini sebenarnya sudah subur ditempel di kayu, tapi kemudian saya mendeteksi adanya kutu putih yang mana nyelempit-nyelempit gitu ya di ketiak-ketiak daunnya itu. Jadi terpaksa ini saya lepas dari kayu, padahal ini kita lihat ya sudah banyak akarnya juga, tadinya sudah subur tapi kemudian terlihat sedikit ngedrop, ini ada yang rontokan kuning gitu ya. Terus saya teliti ternyata benar ada kutu putihnya ya, mealybug atau whitebug itu. Kemudian ini mau tidak mau harus saya lepas dari kayunya, saya pindah, harus dipindah ini ya untuk penyelamatan. Jadi beberapa anggrek memang seperti itu, seperti halnya ada beberapa lagi seperti Gramatophyllum martai saya juga gitu. Saya keluarkan dari zona nyamannya, get out from the comfort zone ya. Jadi harus dikeluarkan dari zona nyaman, karena di zona nyaman itu sudah tidak secure lagi karena adanya hama. Oke, nanti sore akan saya tanam, tapi ini harus dibersihkan ya. Telaten dibersihkan dulu sampai benar-benar bersih. Saya nggak pakai pestisida atau apapun, hanya dibersihkan dengan sabun itu ya, cairan sabun baby soap atau hand soap gitu. Tapi yang jangan terlalu pekat ya, itu di air mengalir. Mudah-mudahan nanti setelah dipindah subur dan sehat. Oke, guys, thank you. Happy growing, have a great day. Bye.